berjaya kali ini berada di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita akan sama-sama meneroka satu kejaya di dalam bidang perubatan, iaitu pakar mata. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejaya sebagai pakar mata. Sebenarnya ialah orang yang, seorang doktor yang bertauliah yang telah menjalani latihan untuk memberi rawatan yang lebih spesifik pada mata. Ya, di mana seseorang itu akan melibatkan kerjanya memeriksa mata seseorang, seperti macam terlihat model mata ni ya, memeriksa mata bagi mereka yang mempunyai gangguan penglihatan ataupun mereka mempunyai sakit mata. Ya. Dan seorang pakar itu juga selain daripada memeriksa, mereka akan dapat menjalankan pembedahan pada mata seperti orang-orang tua yang mempunyai katarak ya, tidak nampak, di mana kita buat pembedahan ya, dan memasukkan kanta ke dalam mata ini. Selain itu juga kita dapat memberi rawatan seperti pada kanak-kanak yang juling matanya. Ya, in fact baru pagi tadi ya, kita telah memeriksa seorang yang mempunyai juling di mana julingnya agak tidak elok ya. Lepas dibetulkan, telah membetulkan mata beliau dan rupa paras yang lebih baik. Selain daripada itu juga, pakar mata juga akan dapat membuat penyaringan di hospital yang di luar bandar dan juga di sekolah-sekolah, di mana kanak-kanak pada peringkat umur 7 hingga 12 tahun akan mengalami kekaburan bagi mereka yang rabun jauh. Ya? Ini selalunya berlaku pada kanak-kanak yang ibu bapa mereka mempunyai masalah rabun jauh juga. Selain daripada itu juga, pakar mata di Hospital UKM dan Fakulti Perubatan juga melibatkan memberi latihan kepada doktor-doktor yang belum menjadi pakar mata untuk menjadi seorang pakar mata. Tanggungjawab sebagai pakar mata sebenarnya ialah untuk memeriksa mata-mata pesakit yang telah dirujuk oleh doktor-doktor biasa, iaitu doktor pengamal perubatan biasa di klinik-klinik swasta dan juga kerajaan. Apabila seseorang itu datang, kita dalam memeriksa ketajaman penglihatan sama ada pesakit itu dapat melihat atau tidak. Kemudian jika mereka tidak dapat melihat, kita hendaklah membuat pemeriksaan untuk menentukan diagnosisnya. Ya? Dan selepas menentukan diagnosis, kita hendaklah memberi rawatan yang sepatutnya, ya, sama ada ia memerlukan cermin mata ataupun memerlukan pembedahan. Dan jika mereka memerlukan rawatan seperti laser, maka laser patut diberi, rawatan laser patut diberi dan pesakit ini akan diminta datang lagi untuk rawatan ulangan. Ya, itulah tanggungjawab sebagai pakar mata. Kita banyak menarik ini tentang kejayaan ini. Pertama sekali, kita mempunyai pesakit yang berumur daripada tarikh lahir, mula lahir sampai ke mungkin 90 atau 100 tahun. Ya? Kerana semua orang tak kira umur akan mempunyai masalah mata. Ya? Kalau kita bercakap tentang mungkin sakit jantung, mungkin orang yang dah nombor 45, 50 ya. Tapi mata ni semua akan ada sakit mata. Jadi pesakit yang kita jumpa hari-hari memang daripada kanak-kanak sampai orang dewasa sampai ke warga emas. Ya? Semua orang kita akan jumpa. Dan selain daripada itu, yang paling saya suka tentang pakar mata ni ialah keputusan daripada hasil kerja kita. Di mana katakanlah seseorang itu tidak nampak, pada hari ini tak nampak langsung. Macam baru ni ada seorang makcik tu, dia tak nampak cucu dia dah lama 2 tahun. Tak nampak langsung ya. Kemudian kerana beliau tidak menjalankan pembedahan kerana takut. Selepas berjumpa, saya dan kawan-kawan cuba meyakinkan, maka dia setuju untuk operasi. Lepas pembedahan, beliau telah dapat melihat cucu dia, baru nampak rumah dia dan insya-Allah akan pergi ke Mekah pasal baru ni dia pergi ke haji. Tak nampak Kaabah, dia kata. Ya? Jadi dia punya keputusan tu amat cepat. Katakanlah saya buat pembedahan hari ni, besok buka mata insya-Allah terus dapat melihat dengan cepat. Ya?
Dan kalau dari segi kosmetik, rupa paras, baru-baru ni ada seorang lelaki Cina yang muda, di mana mata dia juling. Juling tu sampai keluar macam tu ya. Jadi memang dia rasa malu dengan wajah dia, so dia rasa inferior, rasa rendah diri. Dia masih belum rumah tangga. Tetapi semalam kami buat pembedahan, sekarang mata dia dah masuk elok balik, dah nampak lebih kacak ya. Dan beliau amat suka hati. Jadi inilah memberi kepuasan, kepuasan kerja amat tinggi dalam pakar mata. Satu lagi yang menarik ialah mata ini adalah satu struktur yang memang mengagumkan. Dia ada satu struktur yang bersih, di mana nanti kita akan lihat macam mana apabila kita memeriksa mata, kita menggunakan jenis mikroskop yang dapat memberi magnifikasi yang tinggi, di mana saya akan dapat melihat ya lapisan kornea ya. Bagi siapa yang pernah belajar tentang mata, kita ada kornea, lapisan yang jernih, sklera, dan dalam kornea ini jika kita lihat ke dalam, kita akan dapat melihat kanta yang menyebabkan kita dapat melihat sesuatu dengan jelas dengan cara focusing. Seperti kamera, focusingnya kita kena adjust dengan tangan. Tetapi mata kita lihat dekat, dia jelas. Lihat jauh pun dia jelas kerana kanta kita yang bergerak, yang difocusingnya sendiri. Kalau disebutkan terlampau banyak benda yang menarik ya dalam pakar mata, satu bidang kerja yang sangat baik. Saya rasa salah satu bidang yang paling baik dari segi meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang itu ialah bidang perubatan ya, di mana kita mengkaji manusia itu ciptaan Allah yang paling tinggi ya. Dan contohnya mata ya, saya ingin tunjukkan kepada saudari, di mana kalau macam mana kita lihat seseorang ya. Pertama, kita perlukan cahaya masuk pada bahagian kornea yang jernih. Lepas masuk di situ, cahaya itu akan jatuh kepada sel-sel yang peka cahaya di retina. Ya, ini satu gambar rajah menunjukkan retina. Kita dapat banyak berjuta-juta sel-sel peka cahaya, dipanggil cones dan rods di sini. Ya, di mana retina ini diberi oksigen dan gula oleh salur darah di sini, iaitu arteri dan vena. Ya, dia cahaya masuk ke sini dan dibawa oleh saraf optik. Inilah yang selalu saya sangat terpesona ya, di mana saraf optik ini mempunyai 1 juta urat saraf ya. Bayangkan kalau wayar elektrik ada 1 juta, berapa besar ya 1 juta. Sedangkan Allah meletakkan 1 juta ini dia dalam mata yang sebegini kecil dan dapat menjalankan fungsi yang begitu baik sekali. Satu daripada struktur mata yang menyebabkan saya terpesona ya, meningkatkan ketakwaan, di mana apabila kita mengkaji struktur mata, kita akan mengucapkan subhanallah, Allah yang maha suci daripada segala kecacatan ya. Dan dari segi praktik sebagai pakar mata, apabila saya membuat pembedahan, saya akan mulakan pembedahan itu dengan surah Al-Fatihah. Bagi orang yang bukan beragama Islam, saya akan memberitahu mereka supaya berdoa kepada Tuhan yang mereka percayai. Kerana memang dalam rukun negara kita, kita mesti percaya kepada Tuhan. Ya? Jadi semasa pembedahan itu, selepas saya bacakan Fatihah, insyaAllah masa saya buat itu, jika terdapat masalah, saya akan berselawat, ya? Menyuruh pesakit berselawat juga dalam hati. Dan saya perhatikan, sudah menjadi pakar mata selama 10 tahun, saya perhatikan betapa besarnya kuasa Allah, di mana jika doa dapat dilakukan dengan baik, insyaAllah pembedahan itu keputusannya amat baik sekali. Dalam kerjaya sebagai pakar mata, banyak cabaran yang harus ditempuhi. Salah satunya ialah ekspektasi pesakit ya, di mana jika seorang pakar mata itu telah menjalankan pembedahan seperti cataract ya, di mana kita mengeluarkan ya kanta dalam mata ni, kita letakkan kanta yang lain ya ke dalam mata pesakit, dan pesakit sepatutnya dapat melihat dengan jelas. Tetapi berlainan manusia, berlainan dia punya ekspektasi. Dan masa pembedahan juga sebenarnya ialah suatu pengalaman yang bukan mudah ya, kerana dia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi dan kerja yang amat teliti, kerana mata kita seperti kita tahu ialah satu organ yang amat kecil ya, di mana pembedahan dilakukan dengan menggunakan mikroskop ya, di mana kepala pesakit di situ dan kita sambil duduk dan kita akan membuat pembedahan. Dan kita menggunakan jarum dan benang, dan benang itu lebih halus daripada rambut kita sendiri. Ya, bayangkan betapa kita melakukan dengan sepenuh kemahiran. Dan di sinilah di mana kita memerlukan banyak apa yang dikatakan doa dan rahmat daripada pencipta kita. Ya, semasa pembedahan itu kadang-kadang pesakit mungkin tidak memberi kerjasama yang baik.
Ya, kadang-kadang kita sedang buat pembedahan, pesakit akan menggerakkan kepalanya kalau bukan diberi bios dengan sepenuhnya. Ya, di mana kita mesti harus tenang, ya, dan memberi ketenangan kepada pesakit, bercakap dengan tenang, suruh dia jangan bergerak, dan untuk menentukan pembedahan dapat dibuat dengan baik. Dari segi pemeriksaan pesakit di klinik juga seperti di hospital kerajaan, cabaran yang paling saya hadapi ialah pesakit yang amat ramai. Ya, di mana pesakit itu mungkin datang ke hospital pada pukul 7.30 pagi, hanya dapat berjumpa pakar pada mungkin pukul 12.30 hari. Ini menimbulkan pesakit agak marah, ya. Tetapi selalunya kita atasi dengan memberi penerangan yang jelas, di mana kita memberitahu kita mengambil masa yang lama kerana ingin melakukan sesuatu dengan teliti. Ya? Sebagai pakar mata, apabila kita memeriksa seorang pesakit, kita bukan setakat hanya bertanyakan soalan. Selepas memeriksa mata, mungkin pesakit harus pergi kepada bilik lain untuk menentukan, memeriksa medan penglihatan, memeriksa keupayaan untuk melihat warna. Ya, banyak, ya, sebagai pemeriksaan yang lebih rapi. Ya. Selain daripada itu juga, kita mempunyai pesakit seperti kanak-kanak. Ya. Baru ini saya menjalankan pembedahan kepada seorang kanak-kanak berumur 2 tahun, 9 bulan. Bayangkan macam mana kanak-kanak yang kecil itu, yang mungkin tidak mendengar cakap kita, macam mana saya nak memeriksa mata pesakit ini. Ya. Kadang kanak-kanak ni bila ibunya hendak meletakkan ubat titis, dia tak nak letak. Ya. Kadang dia main-main, mata dia terpukul, mata dia berdarah kembali, dan inilah cabaran-cabaran, ya, yang banyak dihadapi oleh pakar mata. Walau bagaimanapun, ini tidak memadamkan semangat sebagai pakar mata kerana ia suatu kerja yang amat memberangsang. Kembangan yang amat banyak sekali. Pertama, dari segi pencegahan, perawatan dan juga pemulihan. Ya. Kalau kita lihat daripada pencegahan, sebagai pakar mata, kita akan dapat memberi penjelasan kepada orang awam dalam bentuk ceramah kesihatan untuk meningkatkan pendidikan kesihatan penduduk di Malaysia. Ya, di mana seorang pakar mata itu mungkin bercakap mengenai penyakit mata di mass media seperti di radio, di televisyen ataupun di mana tempat-tempat awam untuk ceramah kesihatan. Dan pakar mata juga akan dapat menjalankan proses hari kesihatan percuma, di mana pemeriksaan mata akan dibuat secara percuma kepada orang-orang awam. Ya? Itu dari segi pencegahan. Sebagai pakar mata, kita akan memberikan rawatan untuk mendapatkan kembali penglihatan yang telah hilang kepada kebanyakan kes. Bukan semua kes kita dapat kembalikan ke penglihatan dia. Itu dari segi rawatan. Dan dari segi pemulihan, apabila seseorang itu telah mengalami kebutaan di mana mereka tidak dapat melihat lagi, seorang pakar mata dapat membantu seseorang itu dengan merujuk mereka, pesakit ini, kepada Persatuan Perubatan MAB, Malaysian Institute of the Blind, di mana mereka ini dapat diajar cara menggunakan tongkat putih dan sebagainya. Ya? Dan dari yang penting sekali ialah dari segi pencegahan, di mana pakar mata akan juga membuat artikel di surat khabar berkenaan seperti penyakit yang kita ketahui, iaitu kencing manis yang sangat kedapatan di negara kita, di mana ini akan salah satu penyebab utama kebutaan di Malaysia. Ya, banyak orang tidak tahu bahawa kencing manis adalah satu penyebab kebutaan. Ya, maka mereka yang kencing manis hanya memakan ubat sahaja dan tidak pantang pada makanan, dan ini akan menyebabkan mereka mengalami kebutaan jika tidak dirawat. Satu lagi yang penting ialah kita sebagai pakar mata ingin meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kanta lekap. Ya? Kanta lekap ini ialah suatu alat yang digunakan, yang diletakkan di atas kornea kita. Ya? Pada dulu kala, banyak orang pakai kanta lekap untuk melihat di mana seorang yang rabun jauh tidak ingin memakai kacamata akan memakai kanta lekap. Tetapi kadang sekarang ini masih terdapat trend di mana mereka memakai kanta lekap untuk menukar warna mata. Ya, ini suatu amalan yang agak kurang baik, ya. Kerana apabila kita meletakkan kanta lekap di atas mata kita, maka oksigen yang akan sampai kepada kornea kita akan berkurangan. Bayangkan sekarang ini bila tak pakai, udara akan masuk di lapisan mata kita sihat. Apabila kita meletak kanta lekap, maka walaupun kita ada macam-macam jenis yang canggih, tetapi dia tidak akan sama mata yang pakai kanta lekap dengan mata yang tak pernah pakai kanta lekap. Ya? Baru-baru ini terdapat seorang pelajar
yang terpaksa mengambil PMR-nya di ward mata di Hospital UKM ini kerana beliau mempunyai jangkitan kuman yang amat teruk di mata, di mana mata itu telah menjadi buta dan sakit dan merah dan berair kerana memakai kanta lekap. Nasihat saya sebagai pakar mata untuk anak-anak, ya, kaum pelajar tingkatan 4 dan 5 yang masih belajar, saya rasa adalah penting difokuskan, ya, perhatian kepada pelajaran. Dan tidak penting sama ada nak pakai kanta lekap atau tidak, ya. Kerana apabila kita memakai cermin mata juga akan memberikan imej yang baik. Kalau seseorang itu pandai memakai kacamata, kita boleh dapat imej yang berlainan pada waktu yang berlainan, ya. Dan kacamata satu benda yang selamat yang tidak mempunyai risiko. Ya, jadi harap pelajar-pelajar semua jangan fikirkan tentang kanta lekap buat masa ini. Tentukan, fokuskan pelajaran kepada pelajaran untuk menjadi mendapat markah yang baik dan mungkin menjadi pakar mata satu hari nanti. Kelayakan untuk menjadi seorang pakar mata, pertama sekali kita haruslah mendapat keputusan yang amat baik semasa tingkatan 5 iaitu SPM, di mana kita harus melayakkan diri untuk masuk ke pusat matrikulasi, ya, yang dapat mengambil ijazah perubatan di universiti tempatan ataupun swasta. Selepas menjadi doktor, seseorang itu haruslah bekerja selama 3 tahun iaitu perkhidmatan wajib, dan selepas mempunyai 3 tahun ini haruslah cuba mendapatkan tempat untuk menjalani latihan sebagai pakar mata, iaitu sarjana surgery ophthalmology yang kedapatan di hospital di Universiti Kebangsaan Malaysia, di Universiti Sains Malaysia dan juga Universiti Melaya. Dan kursus sarjana ini mengambil masa 4 tahun, ya, di mana seseorang itu akan menjalani latihan yang berstruktur yang melibatkan pemeriksaan pesakit, pembedahan dan juga membuat penyelidikan. Jadi, waktu minima untuk seseorang itu menjadi pakar mata ialah jika dicampurkan kursus perubatan selama 5 tahun, perkhidmatan wajib 3 tahun, dan jika terus mempunyai rezeki dapat masuk pelatihan sarjana 4 tahun, minimum perlukan 12 tahun pengajian baru menjadi pakar mata. Dan selepas menjadi pakar mata untuk lebih tinggi, kita akan belajar lagi dan selepas 5 tahun menjadi pakar perunding. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai seorang pakar mata. Sekarang saya akan bawa anda semua meninjau satu lagi kejayaan dalam bidang perubatan, iaitu pakar bedah ortopedi. Pengkhususan ortopedik ni adalah satu bidang pengkhususan dalam perubatan. Ia merangkumi masalah-masalah pesakit dari hujung jari hingga ke bahu, iaitu kulit dan semua otot-otot dan saluran darah, saluran urat-urat semua sampai ke bahu dan juga hujung jari kaki sampai ke sendi pinggul dan juga kira pelvis sekali. Dan juga selain daripada itu, kita pun terlibat dalam masalah-masalah tulang spina dari atas hingga ke bawah. Jadi apabila kita menerima pesakit, kita tengok sebagai dalam X-ray ni, pesakit ni adalah seorang wanita yang berumur dan ia telah patah tulang yang berhampiran dengan sendi pinggul. Jadi kalau kita tengok bahagian belah kiri ni sempurna, belah kanan ni sudah patah dan sudah bengkok. Jadi selepas kita dah periksa pesakit, mula-mula kita kena bercerita, bersoal dengan pesakit. Kita kena tahu apa masalahnya dan kita dah dapat tahu mana masalah dia, apakah bahagian yang terlibat. Jadi lepas tu kita kena periksa pesakit tu. Kita kena buat X-ray. Jadi X-ray ni bukan kita tulis sana X-ray tangan. Kita kena tahu X-ray dia dari angle mana,
Jadi kita kena belajar dari bahagian mana dan bahagian mana yang sepatutnya kita tahu. Jadi kita tulis borang dengan sebetulnya. Dan sama juga dengan pemeriksaan darah atau pemeriksaan yang lain. Kadang-kadang kita kena buat rawatan yang praktik, iaitu kita sepatutnya pasang plaster of Paris, kita cakap simen, ataupun kita patutnya buat pembedahan. Jadi kita kena tahulah cara-cara untuk membuat pembedahan. Itu adalah satu teknik yang patut kita tahu dalam bidang kita lah. Ada bagai-bagai bidang di mana kita boleh specialize. Tapi kita patut tahu sedikit sebanyak tentang semua hal dalam bidang ortopedik. Dan kalau ada pematahan yang dapat dikendalikan, jadi kita dapat ambil anggota tu, kita tolong dengan pasukan kita, tim kita, dan kita tarik sehingga tulang tu dah masuk balik dalam keadaan yang biasa. Selepas tu kita pasang simen ataupun plaster of Paris, dan kita kena pegang anggota itu sehingga simen tu dah keras. Sekarang dah keras ni. Jadi selepas tu kita kena periksa sama ada bengkak ke jari tu, dan kita kena khabar dengan pesakit kalau ada masalah. Kalau bengkak atau jari tu rasa sejuk atau lebih sakit daripada biasa, you mesti datang balik secepat mungkin untuk mengelakkan masalah kekurangan darah yang berjalan kepada anggota. Saya ada yang penting sekali, saya dapat berjumpa dan bercampur gaul dengan pesakit-pesakit dari berbagai lapisan masyarakat dan juga berbagai golongan, berbagai bangsa. Seronok sekali saya, dan juga saya dapat menolong pesakit tu. Itu adalah satu rezeki bagi saya. Tuhan yang menentukan, tapi saya dapat menggunakan kemahiran praktik saya untuk mengurangkan sakit dan membaikkan keadaan seorang manusia yang lain. Cabarannya kerja saya adalah kekurangan masa. Jadi selalunya pembedahan dijalankan pada tengah malam, dan kita kekurangan tidur dan juga kekurangan masa bersama keluarga dan untuk diri sendiri. Selain daripada itu, ada lagi kita terpaksa bekerjasama dengan ramai kaki tangan yang ada tugas-tugas tersendiri, ada agenda tersendiri, dan kita perlu bekerjasama untuk kebaikan pesakit. Kita nak mendirikan masyarakat yang sihat. Jadi kita nak meninggikan produktiviti. Jadi seseorang yang bekerja tu, kalau dia ada masalah kecederaan ataupun dia kesakitan, insyaAllah kita dapat membalikkan dia ke kerja dan produktiviti yang tinggi dalam masa yang secepat mungkin. Syaratnya untuk menjadi seorang pakar bedah ortopedik,
Mulanya kita selepas SPM kita kena berkelayakan untuk masuk ke satu daripada universiti yang boleh untuk perubatan, untuk buat perubatan yang asas dulu. Jadi di Malaysia ni UKM, Universiti Sains di Kubang Krian dan juga Universiti Malaya ada kursus perubatan. Jadi kursus tu selama 5 tahun dan selepas kursus tu kita bekerja sebagai houseman, iaitu doktor pelatih selama setahun dan sepatutnya kita bekerja lagi 2 tahun di Kementerian Kesihatan. Dan eloknya kalau kita dapat pengalaman dalam bidang ortopedik selama sekurangnya 6 bulan, selepas tu kita patut memohon untuk masters, iaitu masters dalam bidang ortopedik. Lagi satu cara adalah di luar negeri, kita boleh dapat kelayakan dari luar negeri, FRCS ke, kita dapatkan kelayakan untuk pembedahan ortopedik dan kita bekerja sekejap di luar negeri mungkin 2-3 tahun. Kalau kita berpengalaman, kita dapat balik ke Malaysia dan terus bekerja sebagai pakar ortopedik. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.